warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan cara mengkonfigurasi Ether Channel. Ether Channel sendiri itu merupakan penggabungan beberapa physic port menjadi satu kesatuan virtual port. Oke, kita langsung saja membuka contohnya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya langsung masuk ke menggunakan dua buah switch ya. Saya masuk ke switch-nya. Saya akan coba membuat VLAN 10 dan VLAN 20 di masing-masing switch-nya. Saya coba membuat speed access-nya di masing-masing fast ethernet untuk masing-masing VLAN 10 dan VLAN 20 untuk fast ethernet 01 dan fast ethernet 02. Selanjutnya saya akan coba show VLAN-nya. Di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Di masing-masing portnya juga ada fast ethernet 01 dan 02. Untuk switch satunya lagi sama, kita akan membuat di konfigurasinya. Selanjutnya juga kita akan membuat interface range untuk membuat ether channel-nya.